Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-ladhina anamta alaihim wa iril maghdubi alaihim maradhamma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wa la'udwan illa ala al-zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'an. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil Tuan Nazir, Tuan Haji Rahman bin Satam dan seluruh staf jawatan kuasa. Yang saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, hatta idza jaa'a ahadumul maut, hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu shaliha fi ma taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Hingga apabila kematian tiba ke atas seorang daripada mereka, dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup di dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kala sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah alasan yang diucapkan sahaja. Di hadapan mereka ada barzakh, yakni dinding, sehingga hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas segala limpah dan rahmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kurniaan nikmat ini kita syukuri dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya dalam kehidupan seharian. Insya-Allah hidup kita mulia dan mati kita juga insya-Allah mulia. Tuan-tuan, sepatutnya malam ni saya nak sambung pada bab yang kedua daripada kitab apa artinya saya menganut Islam. Bila saya buat sedikit bacaan dan juga saya lihat beberapa tajuk-tajuk yang ada, tajuk-tajuk yang adanya cukup berat. Dia tak boleh sekadar saya kupas begitu sahaja sebab nanti saya bimbang orang salah faham. Jadi saya berhasrat nanti saya akan fotostat sikit lah
daripada bahagian-bahagian tersebut dalam perbincangan kita supaya tuan-tuan boleh lihat dan ikut satu persatu. Sebab saya tak nak salah faham, tajuk dia agak berat. Dalam bab yang kedua, apa ertinya saya menganut Islam? Jadi malam ni saya ingin mengajak diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian untuk kita merenung beberapa kata-kata hikmah Imam Al-Ghazali. InsyaAllah dalam siri pengajian yang akan datang, kita akan lihat balik pada bab yang kedua itu. Tuan-tuan, di permulaan kitab yang sangat terkenal yang ditulis dan dinukilkan oleh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat terkenal dan menjadi rujukan kepada ramai daripada kita, dalam mukadimah tu Imam Ghazali dia ada menukil satu ayat hikmah. Sebenarnya banyak ayat-ayat ataupun kata-kata hikmah Imam Ghazali. Ulama muktabar ini banyak mengungkap kata-kata yang walaupun pendek tapi besar makna dia. Sehinggakan ada juga teka-teki daripada Imam Ghazali. Nanti kita boleh lihat sikit-sikit. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali sebut akhirat itu di hadapan, dunia itu di belakang, ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. Di mukadimah kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata akhirat itu di hadapan, dunia itu di belakang, ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. Kenapa Imam Ghazali kata akhirat itu di hadapan, dunia itu di belakang? Ibu, ayah sekalian, kita sekarang ni berada di alam dunia. Ni perhentian pertama kita. Alam dunia. Lepas ni, setiap daripada kita mati. Tak kiralah berapa umur pun. Sebab mati ni, bila-bila, tiba-tiba tak disangka. Tak semestinya orang tua mati dulu dan tak semestinya orang muda mati kemudian. Tak. Orang tua-tua tu dah tentu dah sampai umurnya panjang dah. Sebab orang dulu-dulu makan jaga. Kan? Hari ini kita makan 24 jam. Orang dulu makan pukul 8 dah habis dah makan. Lepas isyak tidur dah. Kita dah hari ini. Kan? Tambah bila banyak kedai 24 jam. Lagilah. Kan? Kadang-kadang pukul 12:30 malam. Kadang-kadang dah makan, ish, tak boleh tak kena teh tarik ni. Tak boleh tak kena. Kan? Keluar makan sikit. Tak padan minum. Roti lah satu, roti canai. Kan? Orang dulu, kalau merokok, mungkin rokoknya rokok daun. Letak tembakau sikit. Kopi O. Dah. Tapi hari ini, rokok ni macam-macam jenis. Semakin canggih. Kan? Rokok pula hari ini, yang dihisap lebih banyak rokok yang tiruan daripada rokok yang ori.
Rokok ori mahal. Sekotak belah sekotak 20. Betul? Yang mengangguk tu memang dia tahu sebab disak. Tambah lagi shisha. Tambah lagi vape. Macam-macam. Macam-macam asap masuk dalam badan. Lagi cepat. Kan? Lagi cepat. Sebab itu tak kira sekarang ni. Ikut lifestyle. Mati ni ikut cara hidup. Baru ni keluar pula. Ada seorang nenek tua tu. Usia dah panjang. Ditanya apa rahsia usia dia panjang. Dia kata saya minum kopi O dengan rokok. Itu je rahsia. Panjang pula umur dia. Setiap daripada kita mati. Dan apabila kita mati, kita tinggal di satu alam, nama dia alam barzakh. Alam yang menjadi dinding di antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebelum kita masuk alam akhirat. Di sini kita akan disoal siasat oleh mungkar dan nangkir. Di sini kita akan merasai nikmat atau sengsara kubur. Dan ianya menjadi jambatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Tak tahu berapa lama pula kat situ. Tak tahu kita berapa lama. Kalau daripada kita kira orang pertama yang mati daripada zaman Nabi Adam, bawalah sampai kita hari ini, berapa lama dah mereka berada di alam barzah. Belum lagi alam akhirat. Belum. Masih lagi di alam barzah. Masa ni dia subjektif bagi setiap orang berdasar amal dan iman masing-masing. Ada yang rasa sekejap masa tu, ada yang rasa pantas. Akhirat adalah merupakan alam terakhir yang akan dihuni oleh manusia dan jin. Disebut juga sebagai alam kemudian. Di masa alam akhirat ini, di sinilah manusia daripada awal sampai yang terakhir berimpun di padang mahsyar. Di sinilah berlakunya timbangan amal. Di sinilah kita akan merasa air daripada kolam Nabi, kolam Al-Kautsar. Di sinilah titian siratul mustaqim. Di sinilah syurga. Di sinilah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kita kata akhirat itu di hadapan, dunia itu di belakang? Kita masuk tahun baru ni, 2019. Tahun Masihi. Tahun Hijri dah lepas dah 1440 baru ni. Semakin bertambah tahun, sebenarnya semakin jauh kita meninggalkan dunia dan semakin hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin hampir kita dengan akhirat. Inilah sebenarnya kita ni manusia berada dalam perjalanan. Perjalanan yang destinasi dia ada dua je. Sama ada kebahagiaan di syurga ataupun kesengsaraan di neraka. Ini destinasi perjalanan kita. Sejak kita dilahirkan sampailah nanti kita mati, maka kita berjalan, berjalan dan terus berjalan. Makin banyak masa, makin kita banyak meninggalkan dunia, makin hampir kita ke akhirat. Imam Ghazali kata ajal itu dekat. Mengapa ajal itu dekat? Sebab ajal ni boleh datang bila-bila masa. Kita sebut tadi, tak tahu kejap lagi ke, esok ke. Soalnya,
bersediakah kita untuk mati? Bersiap sediakah kita untuk mati? Kadang-kadang kita ni nak cakap bab mati ni takut. Takut. Nak bincang bab mati takut. Sebab takut tu sama ada kita bersedia ataupun kita tak bersedia lagi nak mati. Tapi kita kena ingat bahawa Allah kata mati ni takkan tertangguh. Walaupun sedetik sampai masa takkan awal, takkan akhir, takkan lambat, takkan cepat. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Ingatlah, Allah tidak sesekali akan menangguhkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya tentang segala yang kamu lakukan. Dalam satu kitab Imam Ghazali, Nasihat Buat Para Penguasa, Imam Ghazali pernah cerita satu perkara. Diceritakan bahawa malaikat maut dalam rupa seorang manusia pernah masuk ke tempat Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Malaikat ni tengok seorang kawan Nabi Sulaiman. Renung tajam, tak ghalib. Yang member Nabi Sulaiman ni pula tengok, siapa orang ni duk asyik tengok aku tak putus-putus ni. Macam kita lah tuan-tuan, orang tengok je kita. Kita pun tak senang duduk. Apa sal ni? Aku pakai tak cukup ke? Ha? Tengok je, tak putus-putus pandangan tu. Bila mana malaikat tu keluar, kawan Nabi Sulaiman ni tanya, wahai Nabi Allah, siapa orang tadi tu yang asyik tengok aku? Nabi Sulaiman kata, malaikat maut. Bila sebut malaikat maut, tuan-tuan, kawan ni pun takut lah. Kita ni tuan-tuan, kalau dalam satu riwayat disebut, malaikat maut memang tiap-tiap hari datang singgah tengok kita. 5 kali sehari. Itu yang kadang-kadang kita duk berasa macam, ada orang tengok aku. Tuan-tuan, malaikat maut lah tu. Cuma dia tengok kita, belum sampai. Dalam perintah tak ada lagi. Tapi ni tadi malaikat maut ni dia tengok tadi. Tak putus-putus tengok. Bila Nabi kata kepada sahabat dia ni, itu malaikat maut tu. Kawan ni kata apa? Wahai Nabi Allah, engkau sangat berkuasa memerintah segala sesuatu. Angin pun kau boleh perintah. Aku nak minta tolong kau. Tolong terbangkan aku dengan angin pergi India. Dia kata. Tolong terbangkan aku. Aku nak lari daripada malaikat maut ni. Dengan mukjizat Nabi Allah Sulaiman, dia pun hantar kawan ni dengan angin ke India. Sampai di India, betul-betul dia terpacak depan malaikat maut. Malaikat maut cabut nyawa dia. Malaikat maut datang jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, awak hang tengok dia tadi tak renti-renti, tak putih-putih. Malaikat maut kata pada Nabi Sulaiman, aku sebenarnya pelik, dia kata. Pelik bin heran. Sebab kalau ikut jadual ni, ikut perintah ni, aku kena cabut nyawa dia dekat India. Tapi aku tengok, kenapa dia masih lagi dengan engkau ni, dekat bilik ni? Kenapa? Dia tengok rupa-rupanya tuan-tuan. Memang ajalnya itu di India. Sebab dia minta hantar di India. Itu nak katanya kita tuan-tuan, kita ni mati ni satu tak tahu bila. Yang kedua tak tahu kat mana. Sebab itu kita ni bila bab mati ni tak payah pesan banyak-banyak tuan-tuan. Jangan wasiat banyak-banyak. Kadang-kadang kita ni banyak sangat wasiat bab mati ni. Pesan ke anak kita, nanti kalau pak mati,
Kuburkan pak sebelah mak ni. Ataupun nanti kalau pak mati, hantar balik kampung tolong. Kuburkan sebelah tok nek. Tak yah tuan-tuan. Mana kita mati, manalah tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati kat tempat-tempat yang baik. Mati kat Mekah, mati kat Madinah. Kalau kita pesan sekarang, payah. Waris kita payah. Serba salah. Hari tu pak pesan kena bawa balik juga ni kalau mati kat mana pun. Kena kubur sebelah mak ni. Kena tanam sebelah mak. Dah pening kepala waris. Jadi tak payah tuan-tuan. Mana saja takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mati kita kat mana, urus. Sebab jenazah ni kena urus segera. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kita tengok kisah tadi, ambil yang tiba tuan-tuan, maknanya ajal ni tepat. Dia tak lari. Hanya orang yang merasakan ajal itu masih jauh, mereka ini sebenarnya tertipu dengan dunia. Dia tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia ini, apabila tiba sampai ajal, payah nak mati tuan-tuan. Payah nak mati. Nak sampai ataupun nak lepas sakaratul maut ini bukan suatu yang mudah. Bukan suatu yang senang. Ada orang mudah tuan-tuan mati dalam keadaan yang sangat mudah. Ada orang yang payah. Di ambang kematian ataupun sakaratul maut itu, dia bergelumang. Kadang-kadang bila dah sakit benar, tiba-tiba sihat. Sakit balik, sihat. Sakit balik. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa Imam Bukhari sebut? Kematian yang paling ringan adalah seperti sebatang pohon penuh duri yang terlekat ataupun yang melekat padanya selembar kain sutera. Pokok yang berduri ada kain sutera melekat. Bolehkah batang pohon berduri itu diambil tanpa membawa bahagian kain sutera yang terobek? Ibaratnya, maknanya ataupun tuan-tuan, tarik mesti tertarik ataupun tercarik sedikit daripada kain sutera tersebut. Itulah betapa lembutnya cara ataupun yang paling mudah malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Dan yang kita tahu, yang paling ringan yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat maut, ialah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tara nak cabut nyawa Nabi tu, malaikat maut tanya dulu, minta izin, tanya macam mana nak cabut. Sebab Nabi kita kekasih Allah dan dia juga kekasih kepada semua. Bagi orang yang sentiasa membuat persiapan untuk mati, apatah lagi dia rasa cinta untuk bertemu dengan Tuhannya. Tak sabar nak tunggu Allah, nak bertemu dengan Tuhan. Mati mereka kelihatan tenang dan lancar. Hal ini kerana mereka dengan senang hati melepaskan nyawa. Tak takut mati. Orang yang cinta dunia takut mati. Sebab itu dia berasa nyawa dia itu adalah hati dia. Tapi orang yang sentiasa buat persiapan, dia tenang. Dia tahu bahawa nyawa ini boleh dilepaskan pada bila-bila masa. Lagi kurang kita mencintai dunia,
lagi mudah kita melepaskan ketika sakaratul maut. Sebab bila sakaratul maut ini datang macam-macam kat kita. Datang macam-macam. Kadang-kadang orang kat sisi kita tak faham apa yang sedang berlaku kat kita. Orang yang pernah mendampingi orang duduk, orang yang pernah mendampingi mereka yang berhadapan dengan sakaratul maut tu, kadang-kadang kita tengok macam-macam perangai. Macam-macam fi'il. Kita tak faham apa yang dia nak. Kadang-kadang kita tengok macam dia nak air. Kadang-kadang kita tengok dia macam nak makan. Bergantung kepada sejauh manakah dia mudah untuk melepaskan nyawanya. Ataupun seperti mana yang kita selalu sebut. Nyawa ni dia tak simpan ataupun tak letak dunia itu di dalam, di dalam hati. Seterusnya Imam Ghazali kata, perjalanan itu jauh. Perjalanan yang jauh tuan-tuan kita ni, sebab perjalanan kita ini macam kita sebut tadi, destinasi dia sama ada kita beristana di syurga ataupun kita merempat di neraka. Allah janji, wa masakina tayyibatan fi jannah. Allah janji untuk sediakan istana, tempat tinggal yang baik bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah janji tempat tinggal yang baik di syurga. Dan dalam menuju perjalanan ini kita ada beberapa hentian R&R yang kita mesti singgah. Tak boleh tidak. Mesti singgah. Satu, zaman hidup di dunia. Hentian di dunia. Lepas hidup dunia, mati. Sebelum mati itu, kita lalui sakaratul maut. Hentian yang kedua. Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tak tahu berapa lama. Berapa lama. Zaman sakaratul maut, sungguh pun biasanya kita temui sekadar beberapa minit. Tetapi Allah berkuasa untuk memanjangkan selama mana yang dia, dia kehendaki. Kalau Allah nak pendek, pendeklah. Mudah dia sakaratul maut dia. Tapi kalau Allah nak panjang, nak seksa dia pada peringkat sakaratul maut, panjang. Di zaman alam kubur, Allah boleh panjangkan selama mana yang dia kehendaki. Kita selalu minta doa supaya kubur kita ini daripada taman syurga. Allahumma ja'alna qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kita minta Allah jadikan kubur kita ini daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu min kufarin niran. Tak nak kubur daripada lubang-lubang api neraka. Kita ni tuan-tuan, salah satu daripada nak jadikan kubur kita nanti daripada taman syurga, bersahabatlah dengan Al-Quran di atas dunia. Bersahabatlah dengan Al-Quran di atas dunia, kerana sahabat ini akan datang pada kita di alam kubur nanti. Lepas habis soal munkar nangkir, soal munkar nangkir ni pun Allah Ta'ala a'lam macam mana gaya kita nak menjawab. Walaupun kita ni tahu dah apa dia nak tanya. Kita pergi kubur, imam baca talqin. Imam kata, wahai fulan bin si fulan, akan datang kepada kamu dua makhluk yang ianya juga merupakan makhluk seperti kamu. Janganlah kamu gentar. Jangan kamu takut. Cakap boleh tuan-tuan. Macam mana kita tak tahu kan nasib kita. Tahu dah apa soalan, ma rabbuka, ma ikhwanuka. Tahu dah semua soalan spot tu. Tapi sebab yang menjawab itu bukanlah lidah kita. Yang menjawab itu nanti ialah iman kita. Iman kita yang akan membantu kita menjawab soal muka dan nangkir itu.
Lalu lepas habis soalan muka nangkir, akan datanglah satu makhluk yang sangat indah. Makhluk yang sangat indah memimpin dan menjaga kita. Kita pun bertanya, siapakah engkau? Maka makhluk itu menjawab, akulah sahabat engkau atas dunia. Kita pun teringat, Allah, dulu aku tak pernah tinggal baca Quran. Tiap hari baca Quran, tiap lepas mayang baca Quran, khatam selalu, Quran di dada, hafal dan sebagainya. Kalau kita nak selamat pertimbangan, nak selamat daripada rasa azab hidup di kubur dan menjadikan kubur kita daripada kalangan taman-taman syurga. Seterusnya Imam Ghazali sebut perbekalan itu sedikit. Kita tuan-tuan, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita buat, kita sedia bekalan untuk kita hidup atas dunia. Berapa tahun pun sekali kita hidup, itulah yang kita sediakan. Hayya 'alan salam.
Saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Kalau hidup di atas dunia ini pun kita menyediakan bekalan sepadan dengan usia yang kita hidup atas dunia, maka untuk kita hidup di akhirat juga kita kena sediakan bekalan. Apatah lagi hidup di akhirat ialah hidup yang selama, hidup yang kekal, abadi di sana. Mestilah kita kena sediakan juga bekalan dari atas dunia ni. Tapi merata-rata manusia jin ni dia lebih sibuk buat bekal hidup di dunia yang sebentar dan hanya buat bekal yang sedikit dan sebenarnya tak cukup untuk akhirat yang selama-lama. Allah Subhanahu wa taala sebut wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu selain daripada permainan dan senda gurau sahaja, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Surah Al-An'am ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala ni pemurah tuan-tuan, pemurah terhadap kita. Dia tahu tempoh masa kita hidup atas dunia ni pendek. Kalau ikut logik akal, duduk atas dunia ni pendek. Boleh ke nak buat persiapan bekal untuk akhirat yang nak duduk lama? Umur kita katalah 60, tak semestinya 60 kita dalam beramal. Kadang-kadang balance-balance tak akhir je kita banyak beramal, tapi sebelum ni kita banyak lalai dan leka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira logik akal, logik masa, jumlah umur kita ni nak buat persiapan bekal akhirat tak cukup. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala atas dasar Maha Pengasih dan Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita fadilah, fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal. Buat sikit dapat banyak. Buat kebaikan sikit je tapi dibayar dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Bulan puasa Allah sebut, kamu puasa sebulan Ramadan, tambah dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa 6. Sambung. Apa kelebihannya? Allah kata, apa Nabi kata lebihnya? Seolah-olah ataupun ibarat kamu berpuasa setahun. 365 hari tuan-tuan. Kalau kita nak puasa lah kan? Dah. Tak larat kalau nak puasa betul-betul satu hari. Satu hari setiap malam tak. Tapi sebulan puasa tambah dengan 6, kelebihannya ialah berpuasa setahun. Sahabat-sahabat bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal orang dulu, cerita pasal orang dulu yang banyak beramal, mereka rasa sedih sebab umur kita pendek-pendek, tak macam umur orang dulu yang boleh beramal
dengan umur yang banyak. Bila mereka mengadu itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Allah bagi dalam bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bila kita beramal pada malam tersebut. Kita sedekah tuan-tuan. Ha? Kita sedekah satu. Allah bagi apa? Allah tumbuhkan kepada kita pahala daripada 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu, setiap tangkai 100. Masya Allah. Sebab itulah bila kita mati nanti, antara benda yang kita minta pada Allah patah balik ke dunia, minta nak beramal. Bila Allah tanya apa amal yang kamu nak buat, apa yang kita akan minta, aku nak sedekah. Fa asaddaqah, aku nak sedekah. Sebab apa? Sedekah ni buat sikit banyak benar. Yang kita lokek, yang kita bakhil, yang kita kedekut atas dunia, itulah amal yang kalau kita diizinkan oleh Allah balik, itu yang kita nak buat. Sebab apa? Bagi satu dapat 7, dalam 7 ada 100. Masya Allah. Dalam hadis satu, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang solat isyak berjemaah seumpama mendirikan separuh malam, dan barang siapa yang solat subuh berjemaah seumpama mendiri seluruh malam. Tengok tuan-tuan, rahmat, limpahan rahmat dan kasihnya Allah pada kita, suruh kita prepare untuk akhirat. Kamu semayang isyak macam separuh malam semayang pahala. Semayang subuh jemaah macam satu malam semayang. Boleh kita berdiri sepanjang malam nak semayang solat kalau cara manual tak? Ini automatik tuan. Automatik. Sebab itu kita lihat dari segi pertimbangan akal, nampak seakan-akan tidak sepadan ganjaran yang dikurniakan Allah berbanding usaha yang kita buat. Tapi jelas yang kita nak dapat kesudahan yang baik ini ialah kerana apa? Besarnya rahmat Allah, besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun dikurniakan usia yang pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kita banyak ganjaran di akhirat nanti dengan syarat kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebab itu nak beramal ni jangan tunggu. Jangan kata tunggulah besok. Jangan. Allah bagi masa pada kita beramal. Mungkin dengan amal baik kita di saat itulah kita beroleh ganjaran yang cukup besar dan menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itu kita banyak dengar cerita, dan kita biasa dengar cerita bagaimana seorang yang telah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Dosa besar bunuh orang. Bila ditanya pada satu ulama, dia kata boleh tak nak bertaubat? Oh, tak boleh dah. 99 nyawa, mati seorang lagi cukup 100. Amal jahat je dia buat. Tapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia ada keinginan nak taubat. Maka ulama ni, seorang ulama kata, kamu boleh bertaubat dengan syarat hijrah, pindah tempat. Tak sempat sampai ke tempat yang disebut, mati di tengah jalan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana perjalanannya nak menuju ke tempat yang baik itu sudah hampir masuk syurga. Sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak jadi manusia yang tertipu dengan fata morgana dunia. Nampak indah dunia ni tuan-tuan. Nampak indah, seronok. Tapi sebenarnya banyak yang menipu kita, yang menyebabkan kita terpesona, yang menipu kita, kita rasa seronok sampai kita tak nak mati, sampai kita tak nak buat bekal. Allah bagi kepada kita nafsu. Nafsu ini adalah benda yang sangat besar.
Kalau dia menguasai kita, habis kita. Kalau kita menguasai dia, selamat kita. Hidup kita ni, memang kita nak dunia. Bukan erti kita tinggal dunia, dah. Nak. Tapi jangan sampai dunia itu menguasai kita. Memang dia akan menarik minat kita berbanding untuk kita membuat persiapan di akhirat. Allah akan kurniakan kita rezeki yang baik. Duit banyak, harta banyak. Tetapi adakah duit yang banyak, harta yang banyak itu kita manfaatkan untuk buat simpanan di akhirat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita di atas beberapa kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh Imam Ghazali kepada kita, dan insya-Allah kita hidup dengan bimbingan panduan kata-kata hikmah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sampai kepada destinasi yang kita kehendaki kebaikannya, insya-Allah. Sekadar itu dulu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain.